supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita sudah bersama-sama menjaga ketertiban bersama, kantipas bersama, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina satu sama lainnya, insya Allah kita berjaya. Tiang ingat sekali, mohon maaf, sesenggak dengan Sasak. Orang Sasak itu punya yang namanya nilai-nilai luhur seni jamaah. Kalau ini bisa kita pegang, jamaah tiang yang ada di sana, insya Allah tiang pelumpung sami bisa kita bangun Lombok Tengah, mungkin paling maju di Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Napi unin dengan toa lai ai mene ngiring barang-barang, bangun barang-barang, dan kita jaga harmonisasi di dalam bermasyarakat, hadirkan ketenangan, kenyamanan, dan kita edukasi masyarakat bagaimana mereka bisa menjaga kebersamaan ini terus menerus. Inilah tujuan Bapak Bupati. Saya pikir demikian sami jamaah. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.